Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi. Judulnya itu adalah The Rewinder. Game ini tuh baru aja rilis di Switch tanggal 10 Agustus kemarin. Tapi sebenarnya udah pernah rilis di Steam itu tanggal 9 September 2021. Jadi cukup lama ya, 2 tahun lalu ya. Gue sendiri ketemu game ini itu dari Nintendo eShop. Terus pas gue cek ke bagian coming soon ya, ternyata ada game kayak gini. Dan gue sebelumnya belum tahu ya tentang game ini. Tapi pas gue lihat screenshot dari gamenya tuh kayaknya kok menarik banget, kira pas rilis gue beli dah. Ntar ini lagunya enak banget ya baru awal-awal, kayak sedih-sedih gitu. Kok bakalan sedih? Ya mudah-mudahan enggak sih, soalnya kayak ini tentang mitos atau apa gitulah pokoknya, dari negeri China ya kalau nggak salah sih ya. Gue belum baca-baca lagi detailnya kayak gimana. Biasanya sih gue baca detailnya tuh pas lagi nyari deskripsi untuk gamenya sih, which is itu abis gue mainin pertama kali. Dan sepertinya tuh ini tipe-tipe game yang gue suka. Mudah-mudahan kita bisa tamatin game ini. Kita langsung aja masuk ke game ya. Yuk. Oke, seperti biasa kita cek dulu optionnya. Ya sebenarnya option tuh pakai S atau enggak sih? Option atau options? Soalnya gue kayak terbiasa untuk melihatnya tuh options. Ini cuma ada control sama option. Hint, oh ada hint. Pause, move, interact, close puzzle, B, X skill. Oh ada skill juga. Apakah kita akan berantem? Y itu enter. R3 itu nyembunyiin tampilan HUD ya. Move-nya ZL itu catatan, L itu ngeberhentiin waktu ya. Soalnya ini beda nih, pause sama pause time. ZR itu pakai item ya, nanti kita coba aja kali ya. Pasti nanti belajar. SD Rumble ini apa nih? Nggak tahu. Kita bahasa ya, nggak ada Indonesia pastinya. New game. Yang pastinya nanti gue coba translate sebisa gue sih. Feng Shen Zhan Hou Gan Ge Wei Xi Sheng Ling Tu Tan Yuan Hun Bian Di Lun Hui Kui San Yau Mo Si Qi 建造出可以回溯时间的圣坛，他们选出一群孩子，赋予其血脉相传的逆梦之力。每当妖魔肆虐，扰乱了轮回的秩序，黑白无常便会找到逆梦师。 请他们前去拨乱反正。多年后，祸乱趋近平息，逆梦师却损失惨重，人口凋敝，他们不再参与世事纷争，慢慢。 Wow, sumpah keren banget. Sumpah. Wah, gila ini awal-awal udah mencuri perhatian banget ini. Oke. Dialognya otomatis ya. Wah, gue agak sulit nih nanti buat terjemahin. Soalnya bahasa Inggris di awal tadi aja itu lumayan agak susah sih. Oh, enggak. Itu kita bisa klik. Tuan, kita punya tamu nih. Aku lagi sibuk. Bisa gak kamu lihat nih? Aku lagi nikmatin teh aku. Ini Tuan Hitam, Mr. Black. Oh, penjaga roh hitam, jangan-jangan. Oh, enggak, makasih. Enggak tertarik. Dia bilang sangat penting. Aku tuh lagi enjoy dengan waktu santaiku
Bisa gak sih? Oke, Tuan, aku coba tanyain ke dia deh untuk segera pergi dari sini. Sayang banget ya, padahal dia pasti capek deh bawa emas-emas itu kemari. Oh, tunggu. Oke, kayaknya bisa deh izinin dia masuk. Oke. Silakan masuk, Tuan Hitam. Bener. Halo Yun, sepertinya cuma emas yang bisa ngetok pintu kamu ya hari-hari ini. Enggak lah, seluruh emas di bumi ini tuh nggak bakalan bisa beli temen kayak kamu. Jadi apa yang ngebawa kamu kemari secara langsung? Ceritanya panjang, tapi si putih juga di sini. Bersiaplah, kita akan bertemu di tepi sungai. Oke. Berarti ini ada masalah ya? Jangan nebak-nebak deh. Set out notes. Lock. Apa tuh? Ganti entry gue. Pencet. Ntar gue pengen ke galeri dulu. Oh, galeri gak? Oh, gitu. Oke. Ih, ini bunganya kayak bunga yang di itu. Space for the Unbound. Oke. A interact. Ya, matiin dong airnya. Udah siap? Tentu aja. Saya kan udah ngejar-ngejar nyari emas mulu ya. Oh. So, apaan? Nggak ada apa-apa. Dia jadi tas gitu. Tadi sih jadi kayak roll gitu ya, gulungan. Yang gua nggak tahu, oh, ini bisa masuk. Oke. Seru sih. Udah, cuma itu doang ya. Ini sayang banget sih item yang harusnya bisa diinteract tuh ada kayak nyala-nyalanya gitu loh. Soalnya kalau kayak gini bingung. Ini sih muncul. Tapi kayak nggak tahu itu item yang mana sampai kita ngelihat langsung. Oke, ini saya scrolling ya. Ada bunga ya. Bian flower. Oh, wow. Oh. Itu si putih ya. Lidahnya panjang gitu. Makas tahu si putih aja kalau kamu udah siap. Kayaknya sih udah gak ada apa-apa, kita langsung berangkat aja. Wow, Tuan Putih, udah lama gak ngeliat kamu secara langsung ya. Udah siap? Let's go, wait a minute, let's go. Oke, gue ada sesuatu yang lupa, tapi kayaknya semuanya udah beres gitu. Tau ah, pikiran doang ya. Izinin aku ngisi, ngisi apa? Oh, ngasih tahu. Hari itu kita lagi bertugas ketika kita menemukan arwah yang gak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Oke. Okay. Oh, ini kayak mitologi Chinese gitu ya. Waktu lahir seprom quarter past 2. Jam 2 jam 2 lewat 15 bukan sih? Gue kalau jamnya kayak gitu gue kadang-kadang suka lupa tau gak. Tempat Red River Village. Aneh. Seharusnya kamu udah lahir sih sekarang. Aku coba cek lagi. Iya kayaknya sih ini di Red River Village. Tudi atau Tuti. Aku coba panggil dia sekarang.
Kalau Chinese baca sih Tuti ya. Kalau salah, sorry ya. Aku coba untuk manggil Tuti lokal, penjaga tanah, tapi nggak dapat respon apapun. Jadi kita cek dah buku kelahiran dan kematian, dan kita nemuin ada banyak arwah yang gagal untuk mencapai dunia underworld, ya, dunia bawah dari area sini belakangan. Apa kamu udah ketemu shrine-nya? Kita nggak dengar tentang, nggak tahu tentang shrine tersebut sih. Otherwise, kita mungkin bisa aja cek ke hal tersebut ya. Lotus putih. Kayak sih ini bisa trik atau manipulasi dari si White Lotus. Mereka lagi. Itulah kenapa kita pengen kamu yang investigasi. Arwah. Ya putih benar. Yang paling penting sekarang adalah untuk nemuin seluruh arwah-arwah yang hilang. Hilang arah ya kayaknya sih. Kalau kita gak bisa ngelakuinnya, kita bakalan disalahin atas semua kejadian tersebut. Tudi. Ya coba deh kamu hubungin Tudi dulu. Jangan khawatir, Ion siap membantu. Aku udah pernah berurusan sama si White Lotus sebelumnya. Aku agak-agak inget dah si kultis perempuan yang namanya Luan. Oh berarti tadi Tuti ya harusnya. Tuti. Ini Luan, dia master dari manipulasi sama merubah bentuk ya. Bahkan dia nipu aku beberapa kali. Ya hati-hati aja. Kita bakalan ngelanjutin investigasi kita di dunia bawah dan akan memberitahu kamu kalau kita udah dapat info baru. Keren sih ini artnya, pixel artnya keren banget. Oke, siapin aja masku. Oke. Wow, apa nih? Pasar hantu belum buka. Terus ini balik lagi nanti. Oh ini nanti ada pintu nih berarti. Ini bunga-bunga gak bisa diambil. Ini apa? Groot. Oh, Three Sages. Yun, ada misi baru? Iya. Oh, aku gak akan lupa bunga berhargamu. Makasih udah bawain itu terakhir kali. Itu bawa beberapa kenangan buat aku. Aku punya mimpi yang aneh tapi juga familiar gitu. Dengan peach blossom, wanginya itu kayak masakan rumahan dan jembatan di antara perbukitan. Aku punya feeling kalau suatu hari ketika tamanku itu penuh dengan segala macam bunga, sesuatu yang spesial akan terjadi. Something special? Ya, perasaan aja sih. Gak usah khawatir, aku bakalan koleksi semuanya untuk kamu. Kalau aku ngelihat ya. Makasih, Yun. Apa nih? Oke. Oh iya, aku nemuin bunga ini nih waktu jalan kemari. Kenapa nggak kita mulai dari sini aja? The Beyond Flower. Oh. Wih, iya mirip kayak bunga ya Space for the Unbound. Daun dan bunganya itu nggak pernah ketemu. Kali mekar, semuanya jatuh. Seperti dunia bumi dan dunia bawah. Dunia bumi, apakah kerinduan ini ada seseorang yang aku udah lama gak ketemu? Oke, jadi kita ada misi untuk... Oh, langsung naik. Ada misi untuk ngumpulin ini ya, bunga. Aku gak lihat itu datang. Kamu semakin melemah. Tunggu, aku bakal ngerawat kamu. Semuanya berubah ketika dia datang. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus follow juga akun sosmed gue ya. Thank you. Oke, ini udah sampai di desa Red River. Ini pertama kali ya kamu ngelakuin hal tersebut, hal ini. Jadi hati-hati. Aku tahu.
Itulah kenapa aku bawa kamu nih keliling. Pertama kita cek dulu kuil Tuti. Kayaknya sih Tuti ya. Kuil Tuti. Apa nih? Oh, ada nyala deh. Itu putih-putih kecil banget tapi. Gua gak bisa baca ini. Oh, ada artinya. Opera troupe schedule day 1, day 2, day 3. Terus kayaknya petunjuk mungkin ya. Ada orang hilang. Kalau punya informasi tentang Ming, datang ke tea shop ya. Oke. Apa nih? Use item buat apa? Gua coba apa ini? Oh, mungkin ada kunci ya kali nanti. Oh, hantu. Iya, sepertinya arwah yang terjebak dengan obsesi setelah kematian. Oke, nanti gue urusin. Gue pengen cek-cek dulu ada apa ini. Ada sempoa. Wow. Apa ini? Klien Uncle Hang. 2 chess pieces, 40 koin. Pencet 2 kali. Klien Woody, 1 cutting board, 23 koin. Ember, 1 baby crib, 80 koin. S enggak ada, hilang. Tapi itu kayaknya buat ini dah. Gimana operate? Oh gitu. Gue dulu pernah belajar nih. Seingat gue nih ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seingat gue sih gitu ya. Oke. Mungkin itu nanti ada clue-nya kali ya. Kita ngobrol dulu sama hantu yang ini. Hei. Orang diajakin ngomong juga. Dih, aneh. Gak bisa gue, gak tahu kenapa. Kita move on dulu ya. Kelinci, sapi, ayam. Gak bener nih, aku harus tulis. Dia orang atau hantu? Udahlah, gak usah pikirin. Gak bakalan ngeganggu tugasnya juga kok. Nyonya, siapa itu? Aku Yun, di sini untuk menginvestigasi apa yang terjadi di desa ini. Taois, go away, pergi sana. Oh, ini Taois ya? Oke, oke. Zaman-zaman film, apa tuh ya? Yang pendeta-pendeta Taois gitu ya? Enggak, saya di sini cuma pengen investigasi aja. Pergi dari sini, kamu pikir aku bodoh? Kalian semua tuh menipu kami. Oh, ada option pilihan ini ya? Dialog ya? Wah. Atas deh. Kayaknya ada kesalahan deh, aku mesti jelasin. Bantuan. Aku kemarin untuk membantu ya tadi. Tunggu. Kamu gak bisa percaya dia. Dia tuh bohong ke kamu, ingat. Gak ada seorang pun yang bermaksud untuk ngebantu kamu. Apa yang salah sama dia? Gak usah khawatir, kita mungkin aja gak dapat informasi yang berguna dari dia. Oke, jadi kita pindah aja. Jangan bilang ngulang lagi, oh enggak. Aduh, hidung gue gatel. Dari tadi keganggu mulu sama hidung. Oh, ini tea house ya. Ini apa nih? Apa itu?
Cuman gini doang. Oh, doggy. Untuk ke bawah. Oh iya kan gue nggak punya item dulu ya. Oh, rumah tehnya pokoknya yang situ. Kuil tutinya di steel, di segel. Pantas saja si hitam dan putih itu nggak bisa manggil dia. Oke, jadi kita apa ini, woi? Apa ini? Apa itu? Kayak kita mesti buka itu sih harusnya. Buat manggil Tuti. Kita coba ke bawah dulu kali ya. Iya, ke bawah. Oke, kita kemana nih? Kayaknya kita harus ke kanan deh. Gak tahu deh kemana. Apa nih? Ming menghilang. Oke. Ini yang tadi di awal gak sih? Ini pada dikunci semua ya. Gimana bukanya coba? Oh, apa tuh? Ah, gimana manggil? Ambil. Gak bisa. Ini puzzle. Oh, nggak susah. Udah. Tapi kayaknya itu cutscene deh. Gue pengen coba cek yang ke kanan dulu. Gue pikir tadi yang pentingnya justru di kanan. Ini apa nih? Sama ya. Woody's grave. Oke, ini apa nih? Apa ini? Oh, yang hantu api-api gitu ya. Oh, kita butuh instrumen alat magic ya untuk ngeberantas dia lah. Jadi sekarang nggak bisa kita. Itu pasti nanti sih. Stage berikutnya mungkin. Oh iya, gue nggak tahu nih berhentiinnya sampai mana ya. Mungkin kalau kasus pertama kita ini udah kelar, gue berhentiin dulu kali ya. Soalnya belum ada tanda-tanda sih ini kelar itu gimana. Apa ini? Pattern? Gue coba tulis deh. Oh. Kayaknya itu yang tadi deh. Coba-coba ya. Ini apa nih? Oh, ini itu tempat dewa langit ya. Penjaga langit ya kalau nggak salah. Yang bawa pedang, payung, sama apa gitu. Ya bukan sih. Tuan hitam bener. Serainya udah bangkit nih. Akhirnya aku ngelihat apa yang kalian bicarakan selama ini. Apa? Enggak kok. Cuman nostalgia aja. Oh kan bener, Four Keepers, 4 dewa penjaga langit tuh, yang ngebuat shrine ini bertarung melawan Yaokwai. Yaokwai itu apa? Oh, demon gitu. Yaokwai itu demon. Mereka berempat ini hanya muncul. Ini itnya refer kemana ya? Ke shrine-nya atau ke mereka berempat ya? Kayaknya sih shrine-nya dah. Shrine-nya itu baru muncul ketika timeline itu sedang kacau. Garis waktunya itu kacau.
dan hanya rewinder dengan memory item yang bisa memasuki shrine ini. Oke. Not even you, bahkan juga bukan kamu. Betul. Aku cuman spirit dari scroll. Oh, pantasan dia berubah jadi scroll tadi ya. Aku gak memiliki garis darah menjadi rewinder. Ketika aku bekerja dengan papaku, shrine ini dulu muncul lebih sering. Tapi sekarang semuanya sudah terlihat damai, jadi kita udah mulai jarang deh ngelihat shrine ini. Karena shrine ini mulai ada lagi, pasti ada kasus yang nggak mudah sih. Kita lihat aja kita bisa nemuin memory item itu atau enggak. Oke. Okay. Oh gila. Oh, comebacknya nanti setelah punya memory item. Jadi kayaknya ini buat ngebuka seal tadi deh. Kita coba ya. Ini kita nggak bisa lari apa ya? Udah cukup cepet sih, tapi kayak gue pengen lebih cepet lagi gitu. Iya, nggak bisa lari kayaknya. Kita coba aja. Tadi gimana sih? Garis itu bawah, lurus, miring. Oke, gue coba ya. Garis sini, sini, miring, sama ini, bener gak? Oh bener. Oke, iya bener, kita bisa masuk. Oh, gue suka nih puzzle-puzzle kayak gini. Kita ada hancurin segel, tapi di mana Tuti? Ini Tuti Pakung bukan sih? Gue kayak pernah dengar Tuti Pakung gitu, Dewa Bumi ya kalau nggak salah ya. Mungkin kamu butuh offering, oke. Kayak apa ya, penawaran gitu lah untuk summon dia. Biasanya kalau Monkey King, Sun Gokong, dia nginjek bumi ya 3 kali ya. Oke, jadi kita kasih offering ya. Almighty Tuti, di sini aku berdoa memohon berkahmu. Tolong buat bayiku selamat, aman, dan tanahnya subur, Ember. Kepencet lagi. Duh, apa nih? Wait, gue gak mau keluar. Oke. Nanti kita ke situ ya. Ini gue pengen baca dulu. Essence of the grain, extract of the spring beats the core trunk. Nah, ini gue pengen baca ini nih tadi. Oh, cuman 2 doang. Oke. Oke, ini gak terlalu penting. Ini apa? S, Ember, Uncle Huang, Auntie Huang, Ming, Ying, Fate, Fate, Grandma, Woody, Jun. Apa itu? Bentar. Tadi mana sih? Jadi sekarang kita cari offering ya. Oh ini offeringnya nih. Jangan-jangan. Gimana sih? Yaudah, gue coba keluar dulu. Oke, kita coba masuk ya. Ada apa di sini? Ada apa nih dengan semua kertas di sini? Semua yang ditulis itu nggak jelas, blur. Oke. Nah ini nyala-nyala nih, baru bener nih. Ini apa lagi? Ada puzzle.
1, 2, 3, 4. Yang 2, 2. Yang mata ini 4. Gue gak tahu sih ini apa. Eh salah, D, D itu 5. 2, 2, mata 4, D 5. Gue catet deh. 2, 2, mata 4, D 5. Nah, ini 15, gimana 15 nya? Skill larger unit ini 15. 15. Ah, kenaikan berapa ini? Ini ketemu nih. Ini tadi mata 4. Mata 4. Ah, coba. Bentar. Coba ini. Ini kalau dia seimbang di sini berarti 5. 5, 10, 15, 20, 25 berarti. Berarti tadi bentar. Ini sama tadi apa ya? Mata ya? Ini apa ya? Lotus kali gue tulisnya. Lotus. Lotus itu berarti ini kan 10. Itu mata berarti 6. Oke. Eh, salah. Kontrolnya agak membingungkan ya. Coba dia dah. Oh, keberatan. Berarti kalau dua gini kan aneh ya. Eh, bentar, ini udah lurus nih. Ini tadi 10, 10 kurang 2, 8 berarti. Ini apa ya? Mobil. Soalnya itu kayak garis terus ada rodanya 4. Gua gak tahu sih ini. Jadi, bentar. Jadi ini 2, 4, 5, 15, 6, 8. Gua gak tahu itu buat apa. Ah, ini buat ini ternyata. Oke, jadi kita harus buka ini 2. Oh, bentar. 2. D itu 5. 3, 4, 5. Ini Lotus 6. Ini mobil 8.
Ini tuh apa sih sungai jalan-jalan? Ini berapa nih? 7, 8. Dua. 8 kan? Salah. Ini sama ini. Sepuluh kurang dua kan? Salah kok. Masa sih? Dua. Oh, mata empat. Ah, gimana sih? Ah. Aduh, ini padahal udah nyatet nih gue tidur. Alah, alah. Ini apaan? Likur. Oh, oke, okay. Minum-minumannya. Kita ngomong dulu sama si Ying. Kuda, babi, kelinci. Siapa kamu? Ngapain di rumah ini? Kamu gak inget? Pergi sana. Oke. Okay. Berarti persembahannya tadi ya. Taruh persembahannya gimana sih? Dengan hanya setengah persembahan, nggak ada wishes yang bakalan dikabulkan. Jadi main gitu ya. Jadi kita mesti nyari setengah itunya lagi. Di mana ya? Oh gitu. Ya ampun, gak sengaja. Oke. Okay. Oh, benar kan nih? Iya nih, Dewa Bumi benar. Dengan roh dan persembahan, aku kabulkan permintaan kamu. Siapa yang udah nyegel kuil ini? Udah lama banget semenjak persembahan terakhir. Oh, Master Reminder, sebuah kehormatan untuk bertemu dengan kamu. Akhirnya, namaku Yun. Aku punya tugas untuk investigasi tentang arwah hilang di desa ini. Kau bisa kasih tahu apa yang terjadi? Oke. Aku siap membantu, tapi sesuai dengan yang kamu lihat ya, pembantu yang sederhana ini telah disegel. Jadi mohon maaf, aku nggak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar situ. Ya, ngomong-ngomong, siapa yang nyegel kamu dah? Kamu nggak tahu. Jadi apa hal terakhir yang kamu ingat? Coba aku pikir-pikir dulu. Kita ngerayain Festival Lantern. Oke. Okay. And then terus ada rombongan gitu yang tampil opera dan semuanya tuh sangat excited. Tapi abis itu ada kecelakaan yang terjadi. Oh iya, aku ingat seseorang menemukan warga desa, Woody, meninggal di tempat wine-nya. Itu parah banget sih kejadiannya, TKP-nya maksudnya.
Oh, ini yang tadi ya, yang pas di awal ya, palanya putus. Terus semenjak itu tempat wayangnya dipenuhi dengan atmosfer yang sangat menyeramkan. Warga-warga pada ketakutan, beberapa nyalahin ada monster, yang lainnya curiga ada bandit. Lalu, dan kuilku disegel deh. Ya, itu doang yang saya tahu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada lagi, sekarang aku sedikit ngerasa puyeng sih. Oke, sana pergi. Oh, satu lagi. Aku baru ingat. Ada seorang Taois yang datang kemari sebelumnya. Dia meninggalkan ini untuk kamu. Apa tuh? Ya, dia bilang cuma untuk rewinder aja. Oke, sampai nanti. Ah. Apa itu? Kunci... Oh, kayaknya buat buka itu deh. Cuman gue gak tahu ya mana yang rabbit ya. Ini ikan. Oh, tadi cuma itu doang. Berarti di bawah kayak. Kita coba ke bawah dulu. Yang bentuknya rabbit. Eh, salah. Nah, ini nih. Oke, kita bisa masuk. Apa nih? Memory item. Oh, itu. Ya, aku bisa ngerasain sesuatu yang sangat besar sih. Ntar kita cek dulu ini apa. Licorice, Angelica, Trinity Woodpill, bla bla bla. Gua nggak tahu itu buat apa. Watch out. Oh. Apa itu? Batuk-batuk. Yun, kamu nggak apa-apa? Ini kayaknya dia keluar dari itu deh. Oh, hantu apa? Hamil. Okay, my baby, mom, sorry, aku harusnya pergi. Ini semua salah dia. Dia yang menyia-nyiakan kita. Yun, badan kamu terjebak. Kamu harus rewind sekarang. Badannya kejebak. Ambil memory item itu. Kalau kita bisa beresin, kita bakalan dapat tubuh kamu lagi. Okay, kita ambil. Terang banget. Apa gue harus berhentiin ya tadi? Ya, terusin dulu lah. Well, I have to harvest, so you have to be monster in town. Come on. Kamu tuh udah dewasa, masih aja percaya soal monster-monster. Aku takut bawa aku sama kamu. Kamu tuh lagi hamil, cerita aja di rumah. Jangan percaya sama hal-hal yang gak masuk akal. Oke, kita dapetin memory shard ya. Kayaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Ayo kita pergi ke shrine. Oke. Shrine itu yang di sana. Gue pengen berhentiin cuma nanggung sih. Bentar, gue pengen lihat sini dulu. Ini gue cepetin ya, soalnya gue lumayan cukup lama stuck di sini. Nah, akhirnya gue paham. Sudah ngejebak juga ya. Udah. Oh. Oke, gue pengen ngambil bunga dulu. Itu bunga kan ya? Harusnya sih bunga ini. Nah. Oh. Apa tuh?
langsung ditanam. Kamu tahu legenda tentang bunga ini? Aku bisa kasih tahu kamu, dan ini beneran loh. Aku ingat ada seseorang pria yang terlalu banyak makan, mengkonsumsi cavernside, gue gak tahu apa tuh. Dan perutnya itu menyala dalam kegelapan. Memori siapa ini? Siapa ya? Siapa? Ember. Ember bukan sih? Udah gue lupa lagi. Yes, I'm going out for a while. You will come back, won't you? Don't worry, I won't abandon you. Benar gak sih? Kita balik ke memori Amber. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk balik ke tubuhmu. Di dalam sebuah ingatan, kamu gak boleh nyentuh segala sesuatu secara fisik. Tapi sebagai rewinder, kamu punya kemampuan untuk melihat dan mengambil sense untuk mempengaruhi yang lainnya. Sekarang coba lihat sekitar, kalau kamu ada sense coba. Gue gak paham sih ini apa. Ini kah sense? Brilliant. Dengan sense, kau bisa mengetahui lokasi orang dengan hesitation untuk mempengaruhi mereka. Ingat, goals utama kita itu adalah untuk menangkal kebencian. Sebagai rewinder, kamu bisa mengontrol waktu. Oh ini buat ngeberhentiin. Ini buat ngelanjutin. Oke. Oh, gila susah ini. Oh, gila ini lama banget sih pasti ini. Oke. Keraguan itu biasanya nggak bertahan lama, jadi kamu mesti ekstra hati-hati supaya nggak kelewat aja. Oke, ini sense. Ini working and go home. Itu ada di dua pikir apa? Ada dua hal di pikiran dia. Hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan sih lebih kuat sekarang. Untuk mengganti aksi dia, kita mesti stimulasi keinginannya dengan sense yang udah kita koleksi. Oke, sekarang coba lakuin deh. Oke. Stimulate. Well done, sekarang S sudah mau pulang ke rumah dan makan. Mudah-mudahan Amber bakalan punya sedikit kebencian. Resentment tuh kebencian kan? Atau apa sih? Gue cek. Iya, kebencian kok. Dendam, sakit hati. Gue lupa gerak. Ini apa nih? Okay. Wah, gue
teliti, ekstra teliti banget ya ini. Oke, kita ngumpulin itunya ya, stimulasinya. Nah, kayaknya di sini dah. Apa ini? Ember sekarang ada di fase untuk merenung ya. Orang dalam fase ini biasanya tuh mempunyai banyak pemikiran. Terus Rewinder bisa menggunakan kekuatannya untuk merubah pikiran itu menjadi sense. Tapi nggak semua pemikiran itu mendasari sense. Kamu punya energi yang terbatas, jadi mesti hati-hati tentang pikiran apa yang kamu pilih. Apa ya? Sumpah gue masih bingung banget ini. This is coming to take care of any evil monster. I can't believe what happened to Woody. So scary. Why does S insist on placing bets when he loses every time? Therefore going to earn us some good money when we go to the market. Ini. Oh, jadi kita cuman boleh ekstrak yang warna kuning aja ya. Terus kita kemari. Kita harus stimulasi ya. Apa ya? Gue coba aja kali ya, tes dulu. Oh, gagal. Harusnya sih berubah ya. Oke, berubah. Amber left the village with S timeline alter. Complete level. Udah kelar nih. Oh, jadi di divisinya tuh per level ya. Tuh ada nyala-nyala, tapi mungkin gue keliling dulu baru abis itu gue close kali ya. Hampir aja. Untungnya kamu tuh cepet tanggap ya. Aku tuh hampir mati di perut hantu tersebut. Makasih banyak ya udah ikut bantuin. Aku rindu dengan badan ini. Gak usah khawatir, ini kan kerjaanku juga. Itu tadi tuh apaan? Ini semua tuh gara-gara suaminya ninggalin dia. Ya dia tuh meradang lah kebencian gitu untuk waktu yang sangat lama dan ngebuat dia menjadi hantu kebencian. Oke. Gimana dia meninggal? Let's see. Dia berubah menjadi hantu ketika dia tinggal di desa ini, tapi sekarang dia pergi, jadi hantunya juga udah hilang dan kukira sesuatu
di desa ini tuh ngebunuh dia, tapi mungkin sekitaran waktu di Festival Lantern. Okay, make sense. Where are they now? Who is the Taoist guy? Ini bisa tiga-tiga ya atau enggak sih? Ini dah. Yes, suaminya menghilang dan dia pikir mungkin gara-gara monster. Aku nggak yakin sih kita bakalan bisa lihat dia lagi. Oh, bisa nanya semua. Nggak tahu deh di mana dia. Tapi di ingatanku dia nyebut-nyebut soal pergi ke desa seberang untuk menjual beberapa rempah-rempah obat-obatan. Kalau mereka tinggal bareng ya, ya mungkin mereka masih bisa bertahan di sana. Mungkin ya mereka pergi ke sana kali ya. Oke, siapa orang tahu isi nih? Itu juga yang aku bingung. Dia bisa ngeramal kedatangan Rewinder. Ya ini patut diinvestigasi sih. Dia bilang sih dia datang kemari untuk melakukan sebuah ritual. Apa dia berhasil? Nggak yakin sih, tapi kalau dia ngelakuin itu berarti ada clue yang ditinggal dong. Kita harus cek keluar deh. Apa nih? 85 koin. Nyata apaan itu? Kelu. Cuacanya berubah gara-gara waktu garis waktunya berubah. Iya, dan aku masih bisa ngerasain serainnya. Itu artinya kasusnya masih belum terpecahkan. Iya, indeed. Kita harus cek sekitar untuk lebih banyak clue lagi. Tapi sepertinya gue udahin sampai sini dulu soalnya ini udah lumayan panjang. Kalau waktu di gue sih udah 1 jam ya. Gue gak tahu nanti diedit jadi berapa lama. Ya, untuk permainan pertama gue di game The Rewinder ini sih gue cocok sih sama gamenya. Puzzle-nya juga gila, bikin cukup mikir dan muter-muter juga. Dan ini sih udah menarik perhatian gue sejak first impression sih ini. Jadi sepertinya gue akan tamatin karena gue suka banget sih sama game, tipe-tipe game yang kayak gini. Ceritanya juga menarik, dimana ini kan tentang mitologi Chinese ya, yang mana itu jarang banget kita bisa dapetin di game, setau gue ya. Terus ini muncul game ya, biasa kan kita cuma nonton di film-film doang. Ya mungkin kita bisa dapet banyak ilmu tentang mitologi Chinese ini. Lagu-lagunya juga enak, terus sayang banget sih cuma di awal doang ya ada voice over, tapi selanjutnya udah gak ada lagi. Secara art style gue juga suka banget yang modelan kayak gini. Dan tadi scene pertama opening itu gila, cantik banget. Bener-bener gue amazed banget sama hasilnya, pixel artnya itu keren banget loh. Gila, gak nyangka gue. Ya overall ini sih secara first impression luar biasa, bagus. Masih pengen tahu tentang misteri apa sih sebenarnya yang ada di game ini. Dan ternyata ini model game side-scrolling puzzle adventure kali ya. Yang gue pikir tadi tuh kayak apa, side-scrolling action. Soalnya ada attack atau apa deh tadi pas di awal-awal kita ngecek option. Ternyata enggak, lebih ke puzzle dan gue suka banget. Ya mudah-mudahan otak gue enggak kebakar mainin game ini. Kita ketemu lagi di part-part selanjutnya ya. Thank you banget ya udah nonton. Bye-bye.